Nah guys, di next update mendatang kita bisa membeli satu material satu kali setiap minggunya. Ya walaupun agak mahal, setidaknya pasti dapat satu material daripada gacha nggak pasti. Kan lumayan nabung pelan-pelan buat upgradein senjata kita. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Saya Rafter Gaming OP, dan jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.